First time jumpa dia dekat The Mines, dekat Pizza. Dikenalkan dengan kawan lah. Tunang bulan 3, 27 bulan 3, 2014. Suka tengok dia senyum. Senyuman dia tu buat saya, hati saya jadi tenang. Kami ni kami plan nak cepat-cepat dapat anak sebab saya dah tua. And then nak ada rumah sendiri. Saya pun harap macam tu jugalah. Nak cepat-cepat nak dapat anak kan. Lepas tu lepas ni nak jadi seorang suami yang lah, tanggungjawab kepada seorang isteri. InsyaAllah untuk anak-anak, InsyaAllah untuk kekal ke ayah-ayah saya. Saya terima kasih jadi isteri kepada saya dan saya akan sayangkan awak dunia akhirat saya. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sedia menjadi suami saya. InsyaAllah kita akan hidup bahagia selamanya. Amin. Aku di sini kan selalu menunggu yang selalu ada di setiap waktumu. Selalu menanti jawabanmu untuk cinta yang terakhir. For yang Luqman, good luck for akad nikah. Saya harap satu lafaz je lah. Luqman bin Haji Hassan. Saya. Aku nikahkan kamu akan anakku Harun Nisa binti Haji Muhammad Kasim dengan mas kahwin RM300 tunai. Selamat pengantin baru. Happy Hari Raya juga kepada Syasha. Saya ucapkan selamat pengantin baru kepada Luqman dan Syah. Semoga panjang umur dan rezeki yang bahagia. Terima kasih ayah-ayah. Selamat baru dan rezeki. Tahniah kepada kakak dan bapa baru. Semoga bahagia dan mendapat keberkatan dunia akhirat. Adalah saya Luqman bin Hassan, suami kepada Khairul Nisa Muhammad Kasim yang telah menerima tanggungjawab dengan ini menyerahkan kepada isteriku mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Oleh ini, adinda hendaklah menunjukkan taat setia kepada diriku ini sebagai suami dengan mengikut segala perintahku. Adalah saya, Khairul Nisa Muhammad Kasim, isteri kepada kekanda dengan kesyukuran menerima mas kahwin ini sebagai tanda ikatan murni dan suci dan akan menumpukan sepenuh perhatian dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada kekanda. Dan adinda mengharapkan kepada kekanda agar sentiasa memberi bimbingan dan kebahagiaan bersama. Semoga Allah merestui perkahwinan kita.
perlindungan, keselamatan, kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu, Luqman bin Hasan, sebagai suami yang sah. Sungguh sebaik mungkin untuk menjadikan dirimu seorang anak yang solehah. Hari ini Bonda mengharapkan kepada kamu untuk melaksanakan segala tunjuk ajar dan nasihat Bonda selama ini. Jadikanlah dirimu ini sebagai seorang yang solehah dan percaya suamiku akan menjadi teman, menjadi teman yang mesra kepadamu. Berikan khidmatmu dan ketaatanmu kepadanya dengan jujur dan ikhlas. Aku terima nikahnya Khairunisa binti Muhammad Kasim dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Luqman, I love you. I love you. I love you.